Apes seorang ibu rumah tangga gagal maling lantaran korban menarik kerudung pelaku hingga terjatuh dari motor. Kian malang, suami pelaku malah kabur meninggalkan ia sendiri dihakimi masa. Ini malingnya cewek, kalau laki mah habis tuh barang buktinya. Aksi Marlina, seorang emak yang mencuri dua dus aromaterapi dan obat nyamuk di toko kelontong wilayah Bantar Gebang Kota Bekasi Jawa Barat ini bikin geger. Kepergok sang pemilik toko, pelaku yang merupakan ibu rumah tangga ini kabur kocar-kacir. Suami pelaku yang menunggu di sepeda motornya sigap ngegas. Namun korban yang tak kalah cepat menarik kerudung pelaku hingga akhirnya pelaku jatuh dari motor. Saya tidak tahu apa-apa yang dibaca, tapi ternyata dia membawa satu dus masker dan obat nyamuk. Namun untuk pemilik toko langsung mengejar si pelaku yang mengendarai motor. Sudah viral dan pelaku sekarang ini sudah diamankan di Polsek Bantar. Apes pelaku akhirnya terkepung. Kian malang, suami pelaku malah kabur meninggalkannya sendiri dihakimi masa. Polisi selidiki apakah pelaku dan suaminya sering beraksi. Ari Ridwan melaporkan untuk NET.